ini di hutan ya, ada cewek loh. Dia lihat kita loh. Halo. Orang bukan itu. Permisi. Nuwun sewu. Kula nuwun. Oh, jadinya. Punten ya. Kita mau pulang lewat situ. Ini bukan orang, Yes. Yes, bukan orang, Yes. Bukan itu. Wajahnya lihat. Wajahnya. Astagfirullahaladzim, rambutnya gimbal banget. Kayak enggak mandi berapa tahun gitu. Coba deketin, Yes, deket. Nuwun, nuwun sewu, Mbak. Ngapain itu? Nyuruh ke situ. Kuntilanak ya, kuntilanak ya, ini kuntilanak ya. Kuntilanak, kuntilanak, sumpah kuntilanak ini. Di siang hari loh. Ya. Tapi tangan kakinya kok utuh, Cep? Apa tuh, Yes? Tuh, kuntilanak, Yes. Tuh. Iya. Tuh, wajahnya, Yes. Astagfirullahaladzim. Berani kan? Berani enggak? Goblok aku ya. Kenapa? Coba bisa ngomong aja enggak? Ngomong terus terang gitu. Karena enggak, kita enggak ngerti maksudmu apa itu ke situ. Udah jangan kayak gitu udah. Udah jangan gitu. Saya mau ke situ, ya. 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 Benar berarti kita, ya mau minta tolong ya. Coba ya deketin. Pilih dulu. Hati-hati, Cep. Jebakan nanti lagi. Jauhkan kamu di sini ya. Siapa nama kamu? Kamu tinggal di sini. Ketawa dia loh. Malah ketawa ya, Mas. Malah ketawa kok. Saya juga takut. Ngeri banget ini lokasinya. Teman-teman lihat. Ini katanya rumahnya di situ. Dia dari situ tuh enggak ada rumah sama sekali ini. Hutan bambu. Perasaan mukanya ya, kayak dia kan takut kenapa-napa tapi siap. Rambutnya gimbal banget. Tunggu di sini ya. Pak. Kenalin saya dan teman saya di sini mau lokasi doang gitu, nggak mau ganggu. Boleh saya lihat wajah mbaknya? Boleh. Yes. Udah. Gak apa-apa ya. Apa ini? Kepala anda apa itu? Yes? Hah? Kok ada pakunya sih, Yes? Masa? Seriusan, Cep? Serius? Serius? Itu siapa yang masang paku itu di situ? Gak sakit itu? Yes, coba jumlah. Nih, pakunya, Yes. Nuhun sewu ya. Zoom, yes, bro. Ada pakunya, Yes. Gimana? Pakunya kayak emas itu, kepalanya. Kuntilanak gitu. Kok bajunya hitam gitu ya? Kayak nggak ada, kayak nggak ada perut, nggak ada apa, kayak labas gitu, Yes. Cuman tangan gitu. Itu nempel banget bajunya sebenarnya. Kayak nggak ada jahitan sama sekali, Yes. Masa? Iya, cuman ngebentuk baju gitu. Warna hitam. Kan? Kayak tubuhnya itu bayangan hitam. Ya Allah. Itu di jungga mukanya. Kan cantik banget kok, Yes. Cantik, Yes. Ini kalau udah dipaku berarti... Berarti manusia, Yes. Kamu siapa yang buang ke sini? Zoom, Yes. Nih, zoom coba, Yes, zoom. Coba buka, Cep, buka lagi, Cep. Di dekat banget ya sini, Yes. Kelihatan enggak zoom coba? Kurang. Kelihatan dikit tapi. Kelihatan enggak? Yes. Saya udah dekat, Yes. Lihat. Bentar. Tuh, cewek, Yes. Cantik banget. Cantik banget, Yes. Yes, coba. Ini tadi saya foto. Allah Akbar, ini cantik banget nih. Itu seriusan foto? Serius, ini di foto sama saya. Itu ada pakunya nih, lihat di paku nih. Ini kesini aja gak apa. Kamu mau minta tolong ke kita gitu ya?
Coba ngadepin aja, Mak. Ngadepin, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kenalin duit. Ya coba kenalin. Gemeteran saya loh, Yas. Silakan coba. Kenalin saya dan coba ngadep sini kalau ngerti saya. Oh, ngerti. Nih, Yas, pakunya, Yas. Oh. Masya Allah. Masya Allah, Yas, cantik banget. Nih, pakunya, Yas. Gimana kita tolong ini sakit, Ibu? Sakit enggak? Sakit. Allah, dia kesakitan di sini, Yas. Katanya dia rumahnya sekitar sini di bawah. Tapi enggak ada rumah sama sekali, ini hutan belantara, teman-teman. Pohon bambu, lihat, tengok. Enggak mungkin cewek sendirian di sini, enggak mungkin ada yang berani. Kalau cewek biasa gitu. Tapi ini kita karena lihat ada paku di situ, berarti dia udah berubah jadi manusia. Saya baca juga artikel, di artikel kuntilanak itu emang dipaku gitu. Ini buktinya ada paku, berarti dia tadinya kuntilanak gitu. Saya sering baca-baca di artikel gitu, Yas. Mbak, panggil siapa? Manggilnya saya. Bisa tengok sini nggak? Lihat sini coba. Siapa namanya, Cep? Nama kamu siapa? Malu-malu dia, Yas. Bisa malu-malu, karena kita cowok mungkin. Masya Allah, Yas. Allah Akbar. Lagi, Cep, buka, Cep. Belum ketangkep tadi gambarnya. Ini kok tinggalnya di segini ya, Mbak? Ini saya takutnya dimanfaatin oleh orang yang gak bertanggung jawab untuk kayak gitu, Yas. Karena dia cantik juga. Gak tahu ini orang-orang. Ini ada yang buang ke sini apa emang dipaku siapa gitu. Tapi ini utuh loh jadi manusia, Cep, loh. Dari kaku. Kok itu ke sini? Hah? Kakinya, Jum, kakinya. Kukunya, lihat kukunya hitam apa hijau? Hitam, Cep. Hitam ya. Kukunya juga hitam banget tuh, tangannya hitam. Itunya kukunya, kuku tangannya. Ih, tapi panjang banget, ya. Tapi udah dipakein cincin atau jangan-jangan dinikahin ini sama orang, Cep? Coba lihat. Hah? Coba lihat cincin kamu bisa. Coba lihat. Lihat. Yes, coba lihat cincin. Ya Allah. Ini kayaknya ada yang kesini, ya. Siapa itu yang ngasih? Siapa? Hah? Ya Allah. Oh, ketawa ya. Kita mau lewat sebenarnya ke sini. Cuma ada situ. Nah, situ enggak ganggu juga. Kita mau tanya-tanya aja. Itu paku siapa yang masang? Coba jujur sama kita. Kasihan dia loh, Es. Dia kayak yang enggak punya keluarga jadinya di sini diam sendiri. Mungkin dia butuh teman gitu. Makanya gini ke sama kita tadi. Cincin aja, Jum. Es, cincin. Itu kayak di jari manis, teman-teman. Jadi simbol cincin biasanya yang udah punya pasangan gitu ya, Yas. Yang berpasangan ya. Mungkin dia ada yang kenal cuman dimanfaatin dan dibuang ke sini. Iyalah. Mana mungkin dia maku dirinya sendiri juga, Cep? Gak mungkin, susah. Sakit juga, Yas. Iya, iya. Ini pakunya ya. Ini kita mau dibantu cabut paku. Hah? Tapi kamu tadi nanti berubah lagi seperti biasa. Jadi kuntilanak pada umumnya gitu. Gak kayak gini. Ya Allah, cantik tuh. Dia mungkin udah mulai adaptasi, dia mungkin juga udah kayak nyaman sama kita gitu ya. Enggak kabur-kaburan. Tadi awalnya malu-malu, teman-teman. Gak usah malu-malu ya. Ya. Saya ingin tahu nama kamu siapa? Siapa? Rumsyah. Siapa, Cep? Rumsyah. 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 Siapa? Namanya kayak tahun berapa gitu ya? Kayak nama-nama orang pedesaan tapi kayak tadi ngomong 1846 gitu, ngomong kayak gitu dengerannya. 1846. Enggak tahu maksudnya apa, yang jelas dia namanya Rumsyah. Lihat sini coba, Rumsyah. Cantik banget rumah saya. Ya Allah. Bawa aja ke rumah, Cep. Kamu bisa ikut sama si kita enggak? Ikut ya. Ikut. Gimana bawanya, Yas? Bawa motor kita. Heeh. Ya nanti bawa motor, nah. Kita rempet gimana ini? Iyalah, rempet aja dulu. Mau dia. Rumah mau ikut kita enggak? Iya kan, mau ke rumah ya. Ya kenalin, saya Cecep, ini Ilyas, teman saya. Kita juga
ya biasa kayak gini gitu ya, cari-cari tempat itu buat menangin diri gitu. Nggak boleh kamu ikut sama kita, ayo. Mau nggak? Udah aja, Nyes. Yaudah, yuk. Bawa ke rumah nanti lihat, cantik banget nih.